Kerosakan enjin menjadi punca seorang nelayan tempatan dihanyutkan arus sehingga dia dijumpai selamat di perairan Bengkalis Indonesia 21 Februari lalu. Ketika kejadian, Ramli Rashid menaiki bot fiber sedang menangkap ikan di perairan Ringgit, Batu Pahat, Johor pada 19 Februari. Menceritakan detik cemas itu, dia terpaksa menahan lapar selama 3 hari kerana kehabisan makanan. Paling cemas, tiada bot-bot nelayan yang melalui perairan itu menyebabkan dia semakin hilang harapan. Kalau itu saya dekat tengah tu, saya tak tahu apa nak buat, saya tak tahu nak buat macam mana. Saya berteranglah, bertuahlah, saya tak tahu apa-apa. Tak ada bantuan kat situ. Yang ada dari kapal tu. Tak ada bot-bot nelayan semua tak ada. Dia kemudiannya bersyukur selepas diselamatkan 5 nelayan Indonesia yang terus memaklumkan kepada rakannya di Malaysia. Usaha membawa pulang berhasil dan dia selamat tiba di JT Maharani Muar pukul 2.20 petang semalam.